Selamat pagi, saya Made Bawo dari PT Wana Boga. Ingin menjelaskan cara pembersihan unit tipe CL50. Nah, step pertama kita yang harus lakukan adalah memastikan komponen dalam ini kosong. Step yang kedua, kita bisa melepas ada di sebelah kanan. Jadi kita tarik. Lepas yang ini, kita angkat. Nah, tutup atas atau cover yang disebut untuk CL50 ini yang bisa dicuci. Yang bisa kena air secara langsung. Nah, untuk yang ini tidak boleh disiram secara langsung menggunakan seperti ini. Nah, saya sarankan menggunakan lap yang basah atau kasih sedikit air, tidak harus menyemprot ke dalam mesin. Nah, karena risiko yang akan terjadi kalau sampai unit kena air, di sini efek akan terjadi lembab atau basah yang akan masuk ke dalam unit, mengakibatkan kontrol board dan panel-panel lain akan menjadi basah dan shock dalam mesin CL50. Nah, cara menghindari tips kedua untuk tidak kena air, usahakan tempat produksi jangan berada di dekat air. Nah, untuk yang kedua, untuk membersihkan aksesoris atau pisaunya, kita cukup melepas. Lalu kita taruh seperti ini. Nah, nantinya untuk pemasangan untuk unit segala nanti saya akan jelaskan untuk di video selanjutnya. Nah, untuk kembali memasang, kita cukup seperti tadi, kita pasang bersama seperti ini. Pasang ini. Lalu kita tutup. Colokin. Dan mesin siap di. Di sini ada 3 safety di mana mesin ini akan tidak beroperasi di saat kita akan membuka. Satu, dia tidak akan beroperasi. Dua, kalau kita pasang lagi mesin ini akan mati. Nah, yang kedua, di sini juga ada safety magnetik di mana mesin kadang tidak bisa beroperasi di saat kita on-off. Kenapa? Fungsi dari ini kalau kita memproduksi otomatis dia akan mati karena safety di sini dari Robocopnya sangat-sangat safety. Karena satu yang cukup berbahaya, tangan bisa masuk ke dalam mesin ini. Nah, jadi di saat kita produksi, saat kita hidupi, kita akan mati. Kita masukkan bahan, setelah itu kita tutup lagi, mesin-mesin kita kali. Tipe CL50. Nah, cara pembersihan, cara penggunaan. Nah, nanti untuk lanjut nanti bisa hubungi saya secara langsung, mungkin di website-nya PT Wana Boga juga ada, mungkin untuk bahasan lebih lanjut. Nah, sekian untuk tipe CL50. Nanti saya akan lanjut untuk seri yang R502.